ke Terengganu untuk mengetahui laporan bersama Nur Razila Ahmad Sani. Silakan Nur Razila. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung dari Terengganu hari ini, kami bawakan mengenai diorama bukan sekadar hobi tapi ia boleh menjana pendapatan. Perinciannya, saya bawakan Encik Muhammad Ihsan Muhammad Saidi, pembuat diorama di Terengganu. Assalamualaikum Encik Ihsan. Assalamualaikum. Mungkin Encik Ihsan boleh ceritakan mengenai apakah diorama itu sendiri? Okay, diorama ni sebenarnya dia lebih pada replika juga, tapi replika ni dia buat lebih detail lah. Lebih detail maksudnya kesan cuaca, kesan-kesan yang ada pada bangunan-bangunan lama lah. Kalau kita tengok, kalau rumah lama tu mesti ada atap dia pun dah berkarat, dinding pun dah lusuh. Jadi kita cuba terjemahkan dalam bentuk diorama tu sendiri lah. Itu buat tu. Okey, mungkin pada Cik Ihsan sendiri, bagaimana tercetusnya idea untuk melibatkan diri dalam membuat diorama ni? Tercetus ni apabila saya banyak masa terluang. Lepas tu, bila kena jaga anak, saya nak keluar berniaga tu tak dapat. Jadi, sambil-sambil saya buat ni, saya boleh jaga anak sekali ni. Bila saya fikir balik, saya mula balik dengan hobi-hobi macam inilah. Lepas tu, barang-barang ni banyak di kedai Eko. Jadi untuk jimatkan kos, saya pergi beli barang-barang ni di kedai Eko je lah untuk buat-buat hobi sampingan ni. Okay. Jadi macam mana hobi pembuat diorama ni boleh menjana pendapatan? Menjana pendapatan apabila bila kita buat, kita post di laman sosial. Jadi ramai yang minat. Ramai yang tanya, ramai yang berminat dengan setiap hasil dan bentuk kita buat ni lah. Dari situ, saya jadi rasa semangat lah. Bila semangat, bila ada tanya, mid tempah jadi, dia beli, lagi semangat buat. Jadi, setiap saya buat tu, saya kira sambil-sambil belajar lah, biar lagi... Ini biar nampak lagi real lah bentuk diorama itu sendiri. Okay. Mungkin dengan akhir sekali, ya, mungkin dengan bakat semula jadi ada pada Encik Ihsan, dengan jari seni ada pada Encik Ihsan, Encik Ihsan nak bagi tips pada orang di luar sana yang mana mungkin minat untuk menghasilkan diorama ini. Tips ya, untuk dia mana berminat dengan diorama ini, tak kira lah dari segi hobi mana sekalipun. Kalau minat dengan sesuatu tu teruskan. Kalau dah buat, kalau tak okey lagi, cuba lagi. Cuba sampailah okey dan puas hati untuk kita. Jadi, tip dia jangan mudah putus asa dan terus buat setiap apa ni, hobi yang di luar orang di luar sana minat lah. Okey, terima kasih Cik Ihsan. Baiklah. Bagi yang pastinya, bagi menghasilkan diorama ini memerlukan daya keazaman yang tinggi dan daya tumpu yang tinggi, begitu juga dengan kesabaran bagi menghasilkan karya yang menarik dan seolah-olah hidup di mata pemerhati. Sekian dulu dari saya, kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan.